10 nggak dapat, 11, 12, 13, nice. Setiap 13 kali ya, berarti teori kita benar, Cok. Setiap 13 kali Oke, cuy, kembali lagi channel Amas Gaming, channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 74 ya, Pocket Incoming server global. Dan di video kali ini adalah hari terakhir ya. Ini aku hari terakhir gacha chip. Oke, kemarin sih ya, kemarin kalau kalian lihat video ini pasti hari Senin kan. Oke, ini kemarin aku gacha. Kita lihat eventnya dulu ya. Untuk chip extraction-nya aku masih kurang 100 kali gacha lagi ya. Jadi langsung kita gaskan saja gacha chip. Oke, ini ya chip draw. Kita habisin dulu yang gratisan, itu membuang sial ya. Membuang kesialan. Oke, ini kita tambahin satu lagi deh ya. Kita tambahin satu lagi di sini, snake soul boleh kali ya. Snake soul, V-Shield sama satu lagi si lone wolf ya. Oke, kita langsung saja gacha 100 kali ya. Kemarin kan 7 kan kita, ini yang 8. Oke, 8 nggak dapet, 9 nggak dapet, 10 nggak dapet, 11, 12, 13, nice. Setiap 13 kali ya, berarti teori kita benar, Cok. Setiap 13 kali gacha itu kita bakalan 13 kali multi ya. 13 kali multi itu kita bakal dapat satu chip merah ya. Tapi aku nggak tahu sih itu bisa membuktikan atau enggak ya. Aku nggak tahu sih bisa membuktikan atau enggak. Tapi aku dari kemarin ini 300 kali gacha ya. Setiap 13 kali multi itu selalu dapat. Oke, ini kita kurang 4 kali lagi, kita abisin sekalian ya. Kurang 4 kali lagi. Mana tadi chip, Cok? Chip 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 chip. Chip. 4 kali lagi, 1 2 3 4. Oke. Okay. Kita udah 300 kali gacha ya. 3 hari 300 kali gacha. Dan di sini kita dapat dua chip merah ya, dua chip merah. Oke, okay, kita buka dulu, Cok ya. Sekalian kita buka yang lain dulu deh. Ini sebenarnya aku udah maksimal semua sini Pokemon ya. Kita ambil Aerodactyl aja deh ya. Karena nanti kan ada Mega Aerodactyl kan. Oke, kita buka ini, nggak usah lagi, nggak butuh. Ini kita buka. Ini kita buka Global Indigo. Ini trinket kita buka random juga itu. Ini random juga kita buka. Ini milih, nggak usah. Old Brick Troop nggak usah. Ini kita buka, nggak apa-apa. Ini kita buka semua, Cok. Kita buka. Kita buka. Kita buka.com. Kita buka.com. Oke, dah semuanya. Yois. Yosah. Dan ini terakhir. Oke. Sekarang ini ya, kita buka ini, kita dapat random, kita buka satu per satu, Cok ya. Satu per satu. Lone Wolf. Aduh, Tortoise Shell, Cok. Lone Wolf. Aduh, Psychic, Cok. Nggak dapat Lone Wolf sama sekali ya. Tidak mendapatkan Lone Wolf sama sekali, tapi no problemo ya. NT ya. Nice try. Tapi no problemo. Yang penting kita punya merah ya. Kita punya merah.
Nah, sekarang kita cek untuk chip kita ya. Aku berarti merahnya yang nganggur ada 5 biji, Cok. Oke, yang pertama ini Fire Dance. Kita ganti, oke, nice. Kita ganti ya, replace Fire Dance. Frogthorn, nah ini kita replace juga. Nice, kan lumayan ya kalau kayak gini ya. Lumayan, Cok. Ini Mega Diancie-ku aku buat 2-2-2 ya, Cok. Ini kalau kita replace bisa nggak? Nah, bisa nih. Oke, ini tinggal satu lagi sebenarnya, Cok ya. Ntar kita coba lihat ada nggak yang lain yang nggak ada, Cok ya, merahnya nggak ada. Ini padahal udah hampir merah semua nih. Oke, berarti ini tinggal diganti ya. Ini udah. Ini itu Fire Dance. Kita ganti pakai Fire Dance ya. Oke, replace, nice. Gini ya. Sekarang Diancie-nya kita reset ya, Cok. Kita reset, maksudnya reset chipnya ya, reset chipnya yang barusan tadi. Kita reset semuanya. 400 diamond, mahal sekali bang. Tapi untuk Mega Diancie apa sih yang enggak, Cok? Apa sih yang enggak bang? Nah, cuman curigaku ya, Cok. Curigaku ini kayaknya aku nggak bisa nyampe 90. Jadi kita ratain ke 75 dulu deh ya. Kita ratain ke 75 dulu deh. Ini alah. Oke, 75. Ini enhance juga. Ini di 75-in ya. 75, yes. Ini juga kita 75-in. Nice. Udah ya, 75. Ini juga kita 75-in. Ini kayaknya langsung 90 juga bisa deh ya. Oke, langsung kita 90-in. Nah, untuk yang kurang-kurang ya, ini ya gimana lagi ya. Namanya juga kurang, Cok. Namanya juga kurang, bang. Oke, 90. Nah, udah habis nih. Sudah habis. Nggak kuat lagi, Cok. Biru, epic, cuman ke 81. Oke. Berarti masih kurang ya. Nggak bisa nyampe ke 90. Tapi, at least kita bisa nyampe 75, Cok. Nambah 10%. Dan CP untuk Mega Diancie-ku jadi 1.696.000. Dikit lagi ini, Cok. Dikit lagi 1,7 juta, anjir. Oke, wah ini harusnya kalau di break truk, aduh cuma ada satu doang. Kita beli lagi bisa nggak, guys? Kita beli lagi bisa nggak? Coba ke shop. Ke shop, trinket shop. Kalau kita beli lagi, butuh 600, Cok. Ini baru 300 ya, nggak ada. Tidak ada apa ya yang bisa dinaikin skillnya. Oh, skillnya belum dinaikin semua. Potensial ini bisa deh kita naikin ya. Oh, bisa kita naikin, Cok. Kita naikin aja deh. Oke, mentok. Dan tinggal dikit lagi, anjir, sumpah. Dikit lagi 1,7 juta. What the hell? Apa yang harus kita lakukan? PDF. PDF-nya kita startup kali ya. Alah, kepencet, guys. Lah, akhirnya Mega Diancie kita 1,7 juta ya. 1,7 juta, Cok. Mega Diancie. Oke, kita coba tes. Kita coba tes. Ini ntar kita klaim-klaim dulu. Kita coba klaim. Oh, nggak usah. Kita jangan coba di sini, Cok. Kita coba di PvP real time, coy. Kita coba di PvP real time. Mumpung PvP real time-nya buka. Dan ini aku liatin dulu untuk meta-meta sekarang ya nih. Masih ada yang pakai ghost loh. Ya, di server global nih, masih ada yang pakai ghost, masih ada yang pakai water gitu. Tapi memang yang mendominasi adalah fiery rock ya. Rata-rata hampir semuanya fiery rock gitu. Tapi masih tetap ada yang pakai ghost, water gitu ya. Oke. Oke, langsung kita gas ini unlimited match ya. Aku waduh. Rankingku udah turun. Aduh, ketemunya tim ghost lagi. Ketemunya tim ghost, Cuk. Kita lihat ya, Fiery Rock ampasku melawan
tim Ghost. Ini masalahnya ada di Shiny Mega Gengar-nya sih sebenarnya. Dia bisa nyolong Pokemon gitu. Ini Mega Rayquaza-ku bisa dicolong langsung, Cok. Karena dia ada Hoopa ya. Hoopa itu bisa masukin Pokemon HP tertinggi ke dalam lubang, Cok. Lubang black hole. Mateo lagi nih nonton live-ku jangan-jangan. Oke. No, 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 no. Mega Rayku mati duluan, Cok. Mega Rayku mati duluan, Cok. Karena aku nggak bisa jalan. Kalau aku nggak bisa jalan, jadi si Mega Ray nggak bisa sembunyi di atas. Padahal kalau lawan tim Ghost, Mega Rayquaza itu harus sembunyi di atas, Cok. Alias harus anger ya. Nice, dia anger kan. Dia anger, dia sembunyi di atas, jadi aman gitu, nggak dipukulin. Oke. Okay. Kita nggak bisa nyerang sama sekali gitu. Nyerangnya cuma bisa nyerang si Giratina doang. Nice, Lunalanya kena stun ya. Nice banget ini, Cok. Lunalanya kena stun. Ini Hoopa kita bunuh dulu kali ya. Hoopa kita bunuh dulu. Nice, mati, Cok. Mati. 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 Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tim Fiery Rock melawan tim Ghost yang the best itu? Oke, aku cukupin video sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mabos Gaming. Bye. Tim Ghost mati cuman gara-gara PG doang.